Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan memberikan cara mengetahui kontak WhatsApp kita telah disimpan orang lain atau tidak. Nah, mungkin saja kalian selama ini sudah cacatan dengan orang lain, namun kalian penasaran kontak kalian itu disimpan oleh dia atau tidak, guys. Nah, mungkin saja kalian penasaran juga kontak kalian masih disimpan oleh dia atau tidak ya. Maksudnya dia mungkin saja orang yang pernah dekat dengan kamu dan sekarang sudah jauh, guys. Nah, di sini saya akan memberikan caranya yang paling simpel agar kalian tahu bahwa kontak WhatsApp kalian sudah disimpan atau tidak. Oke, langsung saja saya akan memberikan cara untuk mengetahui bahwa kontak kalian sudah disimpan atau tidak oleh orang lain ya. Nah, di sini caranya adalah kalian langsung saja ke WhatsApp. Nah, di sini untuk semua jenis WhatsApp, guys. Jadi, untuk semua WhatsApp ya. Lalu, di sini jika muncul sudah seperti ini, kita klik titik tiga pojok atas. Dan kita cari siaran baru, guys. Nah, di sini caranya ini sangat akurat sekali ya untuk mengetahui bahwa kontak kalian sudah disimpan atau tidak, atau kontak kalian masih disimpan oleh orang lain atau tidak, guys. Jadi caranya mudah sekali ya. Nah, di sini kalian cari kontak yang sekiranya kalian ingin mengetahui bahwa kontak kalian masih disimpan oleh orang itu atau sudah dihapus ya. Nah, di sini sebagai contoh saya ini, guys, Acong ini ya. Nah, di sini lalu saya harus memilih satu kontak lagi ya. Nah, di sini saya pilih kontak yang benar-benar sudah menyimpan kontak saya, guys. Jadi sebagai perbandingan ya, nanti akan terlihat. Saya akan memilih ini, guys. Nah, ini ya Power Rangers. Nah, ini ada dua kontak. Yang satu benar-benar sudah menyimpan kontak saya dan yang satu masih saya curigai, guys. Lalu di sini saya akan kirimkan pesan tes saja ya untuk mengetes ya. Lalu kita kirimkan seperti ini. Dan biasanya jika pesan itu sudah masuk di HP-nya, kan ini kalau HP mereka sudah aktif pasti akan masuk ke HP-nya ya. Nah, di sini langsung saja kita tekan lama di pesan ini, guys. Tes ini ya. Tekan lama. Nah, maka muncul atasnya seperti ini. Kita klik tanda seru ini ya. Nah, maka di sini akan terlihat kontak yang menyimpan kontak kita, guys. Nah, di sini tersampaikan ke Power Rangers karena ini sudah menyimpan kontak saya. Nah, di sini satu tersisa adalah kontak yang tadi tidak menyimpan kontak saya. Jadi, silakan jika kalian ingin mengetahui bahwa kontak kalian disimpan oleh dia atau orang lain, caranya adalah seperti ini, guys. Kalian membuat siaran dan masukkan kontak yang kalian pertanyakan bahwa mereka itu masih menyimpan kontak kalian atau tidak ya. Oke, silakan kalian mencoba dan semoga berhasil.